Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Oke, dulu-dulu subscriber dimanapun berada, keluarga besar Majelis Zikir Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna dimanapun berada, ya, saya Mas Hendro Al Rembangi dari Padepokan Tenaga Dalam Karomah. Yang pasti terus mendoakan dulu-dulu subscriber semuanya yang menonton video saya, ya. Saya doakan semoga rezekinya melimpah. Amin. Kemudian diberikan kesehatan keselamatan oleh Allah SWT. Amin. Dijauhkan dari fitnah-fitnah. Terus kemudian dijauhkan dari segala penyakit. Dan yang paling terpenting, amin, diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di daerah desa lain lah, ya, desa sebelah. Alhamdulillah kita sedang ada di desa sebelah. Kita mendapatkan informasi, ya, mendapatkan informasi bahwa ada salah satu rekan kita yang mengatakan bahwa di daerah sini itu ada suatu apa namanya, Kang? Tadi apa? Rumah tua. Iya, rumah. Ya, rumah tua yang sudah mungkin sudah lama sekali tidak dipakai atau tidak dihuni sehingga sudah rusak sekali, ya. Lah, konon menurut para warga sekitar, kenapa tidak dipakai? Karena memang sering terjadi gangguan-gangguan energi gaib, ya. Lah, sering banyak penampakan. Sering banyak penampakan gitu ya, Kang, ya. Sering banyak penampakan sehingga ya bismillah nanti akan coba kita apa namanya, kita korek lah ya seperti apa, terus kemudian siapa tahu kita mendapatkan cenderamata atau pusaka di daerah sini, ya. Seperti itu. Nah, seperti apa dan bagaimana, ya? Bismillah. Ikuti perjalanan kami terus. Bismillah. Ayo, Kang. Jadi, ini merah. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya. Memang posisi rumahnya ini memang rumah sudah tidak terpakai, ya, Kang, ya. Rumahnya sudah tidak terpakai, ya. Jadi sangat apa namanya, energinya sangat terasa, ya. Nah, inilah rumah yang tidak terpakai, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini seperti ini, ya. Luar biasa sekali. Allah, ya. Jadi gimana, Kang Nanang? Terasa nggak energinya? Seperti udah apa? Mulai kerasa. Udah mulai kerasa, ya. Seperti kayak ada apa? Benturan energi atau benturan apa namanya, kayak ada magnet lah seperti, ya. Jadi kayak ada, kita mau masuk seperti ada benturan energi, ya. Bismillah, seperti apa, ya, nanti coba saya minta bantu teman-teman baca fatihah lah, ya. Bismillah, coba ini, Kang, coba mau saya coba apa namanya, akan saya coba komunikasi dulu yang ada di sini, kita minta izin dulu, tidak salah kita berdoa, kan, seperti itu, ya. Untuk teman-teman tim, ya, jaga diri masing-masing. Yang ini artinya sangat kuat sekali ini, kan. Gimana? Lihat, ya. Sekali. Ini juga di samping kanan kirinya ternyata hutan, Kang. Ya, tidak ada rumah, ini cuma rumah sendirian, Kang. Tidak, ya, ada rumah-rumah yang lain, ya. Tuh. Kita lihat energinya ini hutan semua itu, loh. Ya pantas saja orang yang tinggal di rumah sini enggak kuat gitu, loh, karena gimana mau kuat, karena energinya sangat luar biasa sekali, ya. Seperti itu, loh. Luar sekali lah. Ya wajar saja, ya, kan. Luar biasa. Bismillah. Nanti akan saya coba mediumisasi dulu, ya, komunikasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم apa tadi saya sudah komunikasi, memang seperti saya melihat seperti ada sosok perempuan ya, yang apa seperti ya ini bahasanya kayak seperti kunti kan ya, seperti kuntilanak ya, bertempat di sini. Saya sampai merinding juga ini kan, jadi seperti kunti. Terus kemudian saya melihat juga ada seperti sosok kayak hewan hitam, itu seperti kayak kerbau gitu loh, seperti kayak kerbau. Atau kalau teman-teman lihat ini seperti kayak apa ya, hitam saya enggak tahu, tapi sosoknya itu seperti kambing atau seperti kerbau, saya enggak tahu ya. Nah, bismillah, ini energinya sangat kuat. Saya mohon dulu-dulu untuk membantu doa kita terus ya. Bismillah ya, nanti bareng-bareng kita baca Fatihah ya. Dibantu Fatihah ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
Jadi saya melihat bahwa itu saya nggak tahu, malah di sebelah sana ada kayak seperti pancuran, Kang, ya, seperti curug pancuran kecil. Sebelah itu ada suara air, terus di sini ada suatu kobakan, ya. Ini saya melihat sosok hitam yang tadi itu seperti jalan ke sini, terus kemudian jalan ke sana, Kang. Jadi masya Allah, itu sangat luar biasa, tapi wujudnya seperti hewan, ya, seperti hewan, tapi dia hitam, agak ya nggak terlalu besar, tapi seperti kayak kerbau itu. Cuman anehnya kalau kerbau itu kan dia ada tanduknya, ininya, ya, ada tanduknya dua. Ini saya lihat seperti kayak tidak ada tanduknya gitu loh, besar sekali. Tapi saya juga ada seperti tarikan energi yang ada di rumah sini, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum ya Hei Jalul Baik. Assalamualaikum. Adam Ji. Adam Ruh. Adam Mereka. Hei Jalul. Assalamualaikum. Wujud. Hantu Fatihah Mas. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lihat ada, kalau teman-teman bisa menggunakan mata batin itu, seperti saya lihat ada sosok wanita, ya, sosok wanita, ya, ya, berpakaian putih-putih, ya, namun energinya sangat luar biasa sekali. Saya lihat pokoknya teman-teman harus benar-benar hati-hati, ya. Bismillah, nanti dibantu doa terus, ya. Masya Allah, ini rumah juga enggak, coba lihat tuh di atas, ya, sudah lama sekali tidak terpakai, ya, terus semuanya, ya. Masya Allah sekali. Bismillah, terus dibantu doa terus semuanya, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun barang pusaka ingkang manggen wonten mriki, ya Allah. Sirullah, datullah, sifatullah, qodratullah, wujud. Mas, dia lari ke sini. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allah. Sirullah. Datullah. Sifatullah. Orang gaib, wajat, kurang persani Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Coba air, Kang. Air, insyaallah sudah kita wujudkan. Cukup, cukup, cukup. Coba kamera bisa mendekat. Bismillah. Bismillah. Energi bunyi seperti bunyi, dengar nggak? Dengar suara. Ya, biarkan saja. Coba air mas, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini seperti wujud apa ya? Saya juga nggak tahu ini. Bismillah. Cukup. Bismillah. Coba dicari mas, karena sudah kita wujudkan ya. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Tuan. Coba di sini mana nih? Coba airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Cukup. Bismillah. Allah. Astaghfirullah. Lihat. Coba kan? Cukup. Coba angkat tangan air. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Walillahi lallahu wallah barwalilham. Malam ini kita mendapatkan seperti mustika petir atau mustika apa ini kurang tahu ya. Tapi ya seperti mata kucing Kang ya. Seperti mustika kucing ya. Sangat kecil sekali teman-teman ya. Teman bisa lihat sangat indah sekali, tapi dia kalau kena apa sinar. Kalau sinar dia mustikanya ini seperti hidup Kang. Iya ya, Masya Allah luar biasa. Tangan saya sampai apa sedikit keluar apa keluar asap ya. Ini secara alam luar biasa sekali, bisa sangat kecil sekali ya, tapi saya masih melihat seperti ada getaran yang lebih kuat lagi di daerah sini ya. Bismillah, kita doa terus Kang. Bismillah ya, nanti dibantu terus. Coba ini simpan dulu. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dekat pancuran sumur itu ada kupakan itu. Lihat energinya seperti lari ke arah sini, Kang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba airnya. Air Mas. Awas. Awas ya. Pelan-pelan. Astagfirullah. Eh, bulu babi. Eh, bulu kie babi lah. Bulu babi di pantai untuk. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Coba ini coba dilihat Kang. Ini seperti kayak coba air dulu panas banget Kang. Tangan saya panas banget. Coba. Astagfirullah. Nabi Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Ini seperti kayak ada tasbihnya Kang ya. Iya dalamnya. Seperti kayak ada batu-batu. RB itu RB itu. Masya Allah Ya Allah. Ini tadi pusaka wujud pusaka yang memang ada di pancuran terus kemudian memang lari ke arah sini tadi sudah sempat saya ambil tapi energi larinya ke sini cuman saya yakin sudah bisa saya wujudkan gitu loh Kang. Bismillah ya. Rantai luar biasa sekali ya. Ini mungkin yang menurut orang ini bisa dikatakan mustika rantai babi ini yang banyak dicari oleh orang-orang apa namanya zaman sekarang ya. Saya tidak tahu kenapa orang jadi karena secara fungsi katanya untuk kekebalan badan ya seperti itu. Coba ini Kang, ini lihat dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baru kali ini malah lihat kayak gini. Kita baru pernah lihat ya. Jadi seperti kayak rambut ya Kang ya. Tapi di dalamnya kayak ada tasbihnya. Ya, ini sangat Masya Allah luar biasa nih Kang. Di sini sangat panas sekali. Luar biasa. Kita baru dapat pusaka-pusaka seperti ini ya. Iya. Tadi berarti wujud yang tadi Kang, ini wujud yang tadi ini kita lihat seperti wujud yang memang sosok mungkin hitam, sosok kayak hitam seperti hewan tapi seperti kerbau ya. Nah, ini mungkin itu tadi sosok celeng Kang. Kalau ini celeng ya kan iya, atau babi. Ya, atau babi hutan ya. Ini pusaka rantai babi yang banyak dicari oleh orang-orang hari ini ya. Ya bismillah. Cuman ini saya lihat seperti kayak ada energi lagi manggil-manggil saya. Coba nanti saya akan komunikasi dulu Kang. Komunikasi dulu Kang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tadi sempat komunikasi dengan sosok penunggu yang ada di sini. Ini ternyata pusaka untuk yang rantai babinya tidak boleh kita ambil. Jadi
ini sangat berbahaya sekali, karena kalau kita ambil ini akan meminta korban ya. Saya takut nanti orang yang lewat di daerah hutan sini ini akan menjadi korban keganasan dari siluman babi tersebut seperti itu ya. Maka insya Allah ya, daripada berbahaya Kang, jadi terpaksa memang nanti dikembalikan ya, akan kita kembalikan ya. Kembalikan. Ini sangat berbahaya sekali, daripada kita berbahaya. Cuman kalau untuk mustika yang tadi insya Allah bisa kita bawa pulang ya. Insya Allah bisa kita bawa pulang karena aman, karena itu posisi pusaka itu yang dimiliki oleh wanita yang tadi ya. Kalau ini sosok siluman babi yang tadi. Bismillah. Jadi nanti akan coba kita lepas saja ya. Oke, ya gitu ya teman-teman, enggak apa-apa ya. Malam ini kita mendapatkan satu pusaka. Sebetulnya dua pusaka, tapi pusaka yang ini tidak boleh kita ambil. Ambil seperti itu. Oke, itu dulu ya semuanya. Pesan saya untuk dulur-dulur semuanya, jangan lupa sholat lima waktu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian jangan lupa juga berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan ya. Berhakikatnya kekuatan semuanya bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan lain kejaba kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kalau kita berlindung kepada Allah, kita akan selamat. Jadi, ya. Amin. Mungkin cukup itu dulur-dulur subscriber semuanya. Terima kasih doanya ya. Mungkin penjelajahan kita hari ini cukup ini saja, karena energi saya sudah sangat sekali terkuras ya. Agak lumayan. Ya. Mungkin cukup itu bisa sampaikan. Salam istiqomah, bahagia sukses tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.